guys, jumpa lagi dengan Delon di Techno Day. Dan kali ini kita akan bahas sebuah headset gaming yang mungkin bisa dibilang sangat menarik di tahun 2022 ini ya. Jadi ini adalah headset gaming yang bernama Razer Kraken X yang memang dulu itu bisa dijual hingga harga sekitar 1 jutaan dan sekarang memang sedikit cenderung turun di angka 600 sampai 700-an. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui kalau memang produk dari Razer itu bisa dibilang kualitasnya sangat bagus ya. Dan bagaimana sih dengan kualitas yang dimiliki oleh headset gaming Razer Kraken X ini? Apakah sangat worth di harga sekitar 600 sampai 700-an? Mari kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat dari boxnya seperti ini, ada beberapa keterangan dari jacknya ini sudah menggunakan 3,5 mm ya, dalam arti dia juga sudah menggunakan dari multi platform yang bisa digunakan di PC, Mac, di PlayStation, Switch, Xbox ataupun di smartphone. 7.1 surround sound, kemudian ada dari cardioid dari mikrofonnya, dan kemudian untuk dari segi bobotnya ini bisa dibilang sangat ringan, dan ada foam dari yang terbuat dari leather. Kita bisa lihat dari produknya seperti ini. Itu saja, dan kemudian kita akan langsung buka dari headsetnya ini sendiri. Kita buka dari boxnya terlebih dahulu, dan kemudian di bagian dalamnya kita bisa lihat dari headsetnya yang dibungkus oleh plastik seperti ini ya. Kemudian kita taruh dulu, dan di dalam bagian dalamnya kita akan mendapatkan sebuah dari buku manual dari Razer Kraken X, dan kemudian kita akan mendapatkan dari kartu ucapan, dan kemudian di bagian belakangnya ini ada dari segi kode yang akan bisa digunakan di website untuk mengaktifkan dari 7.1 surround sound-nya ya. Jadi nanti kita menggunakan softwarenya, dan kemudian di bagian dalamnya kita mendapatkan stiker dari Razer, dan kemudian kartu garansi, dan selanjutnya adalah sebuah kabel splitter ketika kita ingin menggunakannya di PC. Itu aja untuk aksesorisnya, dan kemudian kita akan lihat dari headsetnya ini sendiri, dan kemudian kita lepas dari headsetnya. Dan kemudian ini adalah headset dari Razer Kraken X ya. Jadi di sini varian yang saya pilih adalah varian yang berwarna black ya. Untuk variannya sendiri ini sebenarnya ada 3, varian black seperti ini, kemudian varian mercury yang berwarna putih, dan kemudian ada beberapa varian yang berwarna biru pada bagian headbandnya. Jadi saya yang pilih di sini adalah varian yang full black seperti ini, terkesan lebih casual dan lebih garang. Jadi untuk dari headbandnya ini sendiri berwarna hitam doff, dan kemudian ada tulisan Razer yang dicetak agak tenggelam seperti ini. Jadi sangat keren untuk dari segi tulisan Razernya, dan kemudian di bagian sampingnya ini kita bisa melihat dari tekstur honeycomb yang berbahan dasar besi ya di sini ya, untuk materialnya besi untuk honeycombnya. Dan kemudian di bagian tengahnya ini ada logo dari Razer yang berwarna hitam, dan kemudian dari segi earcupsnya di sini saya juga sangat suka karena earcupsnya ini sendiri sangat empuk. Untuk dari segi kualitasnya juga busanya sangat bagus, dan leathernya ini juga cenderung nyaman. Dan yang saya suka di sini juga earcupsnya ini agak sedikit tebal ya, jadi telinga kita tidak menyentuh bagian dalamnya secara langsung, sehingga nanti ketika kita menggunakannya dalam jangka waktu yang lama itu tidak terlalu capek ya, karena tidak menyentuh telinga di bagian dalamnya secara langsung. Dan kemudian di bagian atasnya ini juga saya suka ya, untuk dari segi foamnya ini sangat empuk dan berkualitas ya. Untuk memang dari barang-barang dari produk-produk dari Razer seperti teman-teman ketahui pasti memiliki kualitas yang bagus dari segi build quality-nya. Dan kemudian ada beberapa detail lainnya seperti di bagian sampingnya kita bisa melihat dari adjustable headband-nya yang bisa di slide seperti ini ya, hingga sampai 8 level seperti ini. Tapi di bagian dalamnya sayangnya masih menggunakan dari segi plastik ya. Jadi memang dari segi full materialnya di sini memang dari plastik semuanya, karena mengingat dari segi harga yang ditawarkan juga hanya sekitar di angka 600 ribuan, tapi untuk dari material plastik yang digunakan di sini memang tidak cenderung murahan ya. Jadi untuk dari material plastiknya ini juga bisa dibilang bagus, tapi ya
jangan juga menggunakannya terlalu ekstrim, karena juga saya khawatir ini bisa rusak ya, karena ini juga dari adjustable headbandnya, ini terbuat dari plastik. Jadi untuk build quality-nya bagus, tapi untuk keseharian teman-teman itu lebih baik menggunakannya tidak terlalu ekstrim ya, supaya juga bisa lebih awet. Dan kemudian ada beberapa detail lainnya, seperti di bagian depannya ini kita bisa melihat dari mikrofon yang bisa di adjustable seperti ini. Tapi sayangnya memang dari mikrofonnya ini sendiri belum detachable ya, belum bisa dilepas, dan juga tidak bisa seperti misalnya kayak seperti series Artix itu yang bisa ditekuk ke dalam. Ini sama sekali tidak bisa dilepas ataupun ditekuk ke dalam, jadi hanya bisa diatur seperti ini ya. Dan kemudian untuk dari segi kabelnya ini sendiri juga belum detachable. Untuk dari kabelnya ini panjangnya sekitar 1,5 cm, dan kemudian di bagian ujungnya ini juga sudah menggunakan yang tipe jack L seperti ini. Dan kemudian untuk dari segi kabelnya bisa dibilang ya lumayan tebal dengan tekstur garis seperti ini ya. Dan kemudian di bagian earcupsnya ini ada beberapa tombol yang bisa kita temui, seperti di sini ada tombol mute dan unmute untuk dari segi mikrofonnya. Dan kemudian di bagian bawahnya ada slide dari volume kontrolnya. Kemudian itu saja untuk detailnya, dan overall untuk build quality-nya ini saya suka, untuk desainnya juga ini saya suka. Sekarang kita tes untuk dari segi kenyamanan penggunaannya. Sekarang kita coba pakai ya. Kita atur dulu untuk dari segi headband-nya, adjustable-nya. Kemudian saya pakai. Dan memang yang saya rasakan di sini ketika setelah menggunakan dari headset Razer Kraken S ini, kesan pertama saya adalah sangat nyaman ya untuk dari segi penyukurannya. Ini memang jujur sangat nyaman, karena dari segi di sini juga dari headbandnya ini busanya sangat empuk. Kemudian dari segi earcupnya ini juga sangat bisa dibilang empuk. Untuk dari segi isolasi suaranya juga masih sedikit tembus, tapi saya rasa ini cenderung lebih bagus dari beberapa headset-headset gaming lainnya. Yang bagian saya paling suka adalah dari earcupsnya ini ya, yang cenderung tebal, sehingga dari telinga saya itu tidak langsung menyentuh dari bagian dalam dari speakernya ini. Jadi ketika digunakan untuk dalam jangka waktu yang lama, pastinya tidak cepat capek ya. Dan kemudian seperti teman-teman lihat, bentuknya ini sangat keren seperti ini, dengan beberapa aksen. Kemudian bagian kedua yang saya suka dari headset gaming Razer Kraken Edge ini adalah kualitas dari mikrofonnya yang bisa dibilang bagus ya ternyata ya. Jadi di angka 600 ribuan itu ternyata untuk kualitas mikrofon yang dihasilkan itu sudah cenderung bagus. Dan kemudian contoh dari kualitas mikrofonnya seperti apa, mari kita switch dari suara kamera ke suara mikrofonnya dalam 3, 2, 1. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil mikrofon dari Razer Kraken X. Gimana menurut teman-teman? Saya rasa memang untuk dari segi kualitas suaranya itu bisa dibilang cenderung bagus ya, jika dibandingkan dengan beberapa headset gaming lainnya. Untuk dari segi suaranya itu memang cenderung lebih clear ya, lebih clear dan juga lebih jelas untuk suara hasilnya, lebih cenderung bright. Dan juga dari segi noise reduction-nya ini juga bisa dibilang lumayan. Nah, contohnya ketika saya menjauhkan mikrofonnya adalah suaranya seperti ini. Bisa teman-teman dengar, 1, 2, 3, cek 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 1, 2, 3. Nah, seperti ini hasilnya ketika menggunakan mikrofon dari Razer Kraken X. Tapi memang catatan di sini, teman-teman agak sedikit berhati-hati dari angin yang dihasilkan dari mulut kita ya. Nah, kemudian kita tiba ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana sih kualitas suara yang dimiliki oleh Razer Kraken X ini. Jadi ketika saya sudah melakukan pengetesan dengan beberapa jenis lagu, surprisingly saya sedikit terkejut ya dengan kualitas suara yang dihasilkan oleh Razer ini. Jika digunakan untuk gaming, saya menggunakannya untuk beberapa jenis game-game di FPS maupun Dota, itu sudah menghasilkan suara yang bisa dibilang bagus ya, untuk dari segi stepnya juga, kemudian dari segi efek-efek seperti ledakan ataupun misalnya kita di Dota itu untuk dari segi
skill-skillnya itu terdengar sangat bagus dan jelas ya. Tapi memang untuk beberapa headset gaming di luar sana itu ketika digunakan untuk mendengarkan musik itu memang agak sedikit berkurang ya untuk kualitasnya. Di Razer Kraken X ini saya merasakan sedikit feels yang berbeda ya, karena ternyata ketika saya menggunakannya untuk mendengarkan musik, meskipun ini bukan pure 100% bagus untuk mendengarkan musik, tapi saya cenderung menikmati ketika saya mendengarkan musik menggunakan dari Razer Kraken X ini. Kalau misalnya beberapa headset gaming di luar sana itu untuk dari segi bassnya itu cenderung sangat dominan sehingga dia menutupi beberapa detail-detail di bagian mid-nya. Tapi ini agak sedikit berbeda di Razer Kraken X ini, yang dimana porsi untuk bassnya ini tidak terlalu boomy ya. Jadi lebih cenderung tidak terlalu berlebihan dan punchy, sehingga tidak menutupi beberapa detail di bagian mid-nya. Jadi untuk dari segi clarity-nya ini juga di Razer Kraken X ini bisa dibilang bagus. Bagian yang agak sedikit high di sini adalah dari segi treble-nya ya. Treble-nya itu agak sedikit berlebihan, tapi masih bisa cenderung dinikmati untuk dari segi vokalnya. Jadi di sini untuk dari tipikal suaranya itu lebih ke arah bright ya. Dari vokal-vokalnya juga itu cenderung lebih ke depan untuk dari segi suara vokalnya. Tapi yang saya suka di sini juga dari segi terutama di clarity-nya yang bisa dibilang jauh lebih bagus dari beberapa headset-headset gaming lainnya. Fitur lainnya seperti 7.1 surround sound itu bisa diaktifkan dengan cara kita mendownload dari softwarenya ya, dan kemudian kita bisa menggunakan kode yang ada di kartu ucapan yang kita unboxing tadi di bagian awal, dan kemudian kita masukkan dari segi kodenya dan kita bisa langsung mengaktifkan dari 7.1 surround soundnya. Jadi saya rasa ketika kita mengaktifkan dari fitur tersebut maka akan memiliki kecenderungan untuk sedikit lebih ngebas ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa coba sendiri di rumah dan untuk mengaktifkan dari fitur tersebut, dan cocok digunakan untuk terutama di game-game FPS ya, itu sangat cocok untuk menggunakan fitur tersebut, ataupun kita ingin menggunakannya untuk melihat film ya, itu cocok. Tapi untuk dari mendengarkan lagu kembali lagi ke preferensi teman-teman masing-masing. Nah, kemudian kita tiba kepada kesimpulan, apakah headset dari Razer X ini worth untuk dibeli? Saya rasa memang di tahun 2022 ini, meskipun perilisannya sudah beberapa tahun, tapi di harga yang turun di sekitar 690-an, tentu saja headset dari Razer Kraken X ini memiliki daya tarik tersendiri ya. Sebagaimana teman-teman ketahui, memang dari beberapa produk Razer itu harganya memang nggak ngotak ya. Tapi di Razer Kraken X ini, harganya sudah sedikit bersahabat di angka di harga segitu, kita sudah bisa mendapatkan sebuah headset gaming dari Razer yang ternyata kualitasnya bisa dibilang bagus ya, dan juga dari segi desainnya seperti teman-teman lihat sendiri ini juga keren. Maka headset dari Kraken X ini worth untuk teman-teman miliki ya. Jika digunakan untuk gaming ataupun Zoom meeting juga bisa, kemudian untuk dari segi nonton film, dan ternyata untuk digunakan untuk mendengarkan musik, ternyata untuk hasilnya juga bisa dibilang lumayan bagus ya. Maka headset dari Razer ini bisa saya rekomendasikan ke teman-teman ya, apalagi memang teman-teman di sana sangat suka dengan produk-produk dari Razer yang berkualitas. Oke guys, sekian dulu review hari ini, kita ketemu pada episode berikutnya.